Check the mic and make sure it sound right, boys. Sound right, boys. Sound right, boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya? Semoga teman-teman sehat selalu dan teman-teman selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan teman-teman selalu dilancarkan dalam pekerjaan dan juga diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah teman-teman. Amin. Nah teman-teman, seperti biasa saya sudah di kandang, saya memberikan makan anak-anak ayam saya. Jadi mulai hari ini saya akan seperti ini teman-teman. Jadi induk-induknya saya pisahkan, saya kedepanin dulu, saya kasih makan dulu supaya mereka tidak mengganggu anak-anaknya makan teman-teman. Jadi seperti inilah. Jadi seperti inilah saat ini saya memberikan makan anak-anak ayam saya teman-teman. Jadi saya biarkan mereka dulu untuk makan sampai kenyang, sampai benar-benar telinganya atau temboloknya itu besar sekali. Jadi setelah itu baru induknya saya kasih masuk lagi teman-teman. Jadi salah satu trik ini bagus sekali teman-teman. Karena apa? Karena kalau cara dan pemberian makan yang tidak tepat itu sangat berpengaruh besar terhadap anak-anak ayam teman-teman. Jadi seperti inilah saya melakukan trik supaya anak-anak ayam saya makannya terjamin dan juga sehat-sehat semuanya teman-teman. Nah teman-teman, demikianlah video saya pagi ini, konten saya pagi ini teman-teman. Jadi tentang pemberian makan ayam secara
pas dan juga tepat untuk anak-anak ayam saya, teman-teman. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang udah mau membantu saya dengan cara men-subscribe, juga like, komen di kolom komentar, dan ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe juga monggo, mangga di subscribe, di like, di komen, juga di share video saya jika bermanfaat. Dan sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua. Sampai jumpa di next video.